Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Muhammad Maksum SH MIM MDC, Dekan Fakultas Syariat dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan benar, lurus dan ikhlas. Dan semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, memberikan kekuatan, memberikan kemudahan dalam kita menjalankan ibadah, menjalankan puasa dan meraih ketakwaan sebagaimana tujuan dari puasa. Semoga Allah meridhoi segala amal kita di bulan puasa ini dan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FSH yang hebat, saya Mesraini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita anugerah kesehatan sehingga kita bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FSH yang hebat, saya Afwan Faizin, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Kamar Rusdiana, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala macam bentuk ibadah bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalankannya dengan penuh kenyamanan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan sore hari ini saya sebagai kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menindaklanjuti apa yang menjadi perintah agama kita, agama Islam, bahwa kita sebentar lagi akan menjalankan puasa Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Tentunya semangat dan usaha kita untuk mendapatkan meraih pahala yang tinggi di puasa tahun ini. Mari semuanya, Sivitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah dan juga pahala dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Hasanah MAG, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga kita sehat selalu dan semua amalan ibadah kita di bulan puasa bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FSH yang hebat, saya Poipa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan dan semakin rajin beribadah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FSH yang hebat, saya Agus Hermawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1445 Hijriah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, semakin rajin beribadah dan bekerja. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Aziza dari program studi perbandingan mazhab ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibu Rahman, mahasiswa ilmu hukum 2021, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua makin rajin beribadah. Tetap semangat kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Nabila Dia dari Prodi Hukum Keluarga 2023 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin bersemangat untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Widiyati, mahasiswa semester 4 program studi perbandingan mazhab, mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Aprilias, mahasiswa semester 6 jurusan ilmu hukum, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Dara dari program studi ilmu hukum 2022, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.